Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada keluhan tentang Toyota Alphard yang AC-nya itu keluar anginnya kecil. Di sini sudah dapat kita lihat fan-nya keadaan satu. Kita tambah lagi satu, tapi terasa masih angin itu masih kecil. Jadi angin masih kecil, masih kecil. Nah, padahal sudah dapat kita lihat ini posisi dari angin tersebut berada di muka atau bagian atas saja. Jadi bagian kaki tidak berfungsi, bagian depan juga tidak berfungsi. Jadi seharusnya kalau ini normal, ini posisi motor blower dalam keadaan dua seperti ini, harusnya anginnya yang keluar kencang. Kali ini kita akan mencari penyebab di mana kok AC ini keluarnya kecil anginnya. Nah, jadi langsung saja kita akan cari penyebabnya. Jadi langsung saja kita buka lacinya seperti ini, ditekan. Terus di bagian sini ada kait pengaitnya, jadi ini dilepas dengan cara ini ditekan, terus ini dilepas. Tujuan kita adalah melepas lacinya. Nah, kalau sudah seperti ini terlepas, kita bisa langsung ini ditarik agak keluar. Seperti ini. Ini yang bagian blowernya ya, Pak? Nah, jadi penyebab yang tadi adalah kita harus cek bagian filter AC-nya dulu. Ini bagian filter AC. Filter AC. Karena Alphard ini sudah termasuk mobil premium, mobil mewah. Dia pakai filternya itu yang antibakteri. Dan yang antibakteri seperti ini itu tidak bisa dicuci, jadi hanya bisa dibersihkan pakai angin. Nah, dapat kita lihat di sini kotor sekali. Kotor. Dan kita lihat di dalam. Kita lihat di dalam ini motor blower masih bersih ya. Ini masih bersih. Main jadi bersih. Dapat disimpulkan kalau yang kotor hanya filternya saja. Nah, kita bisa lihat hembusan anginnya ini lebih kencang. Iya, lebih kencang ya. Waktu kita lepas filternya, jadi angin itu lebih kencang. Kencang ya pemirsa. Nah, ini jadi lebih kencang. Ini pada nomor satu, pada satu. Jadi langsung kencang saja kali. Kita bersihkan filternya ini pakai angin. Pakai angin ya? Jangan dicuci, tapi bersihkan pakai angin saja. Proses pembersihan filter AC. Ini tinggal di tempat semprot ya. Setelah bersih juga. Ini sampai dia bersih. Ya, kalau sudah okay. Bersih seperti ini, sudah selesai dibersihkan. Oke. Okay. Tinggal kita pasang lagi. Ingat, jangan sampai terbalik masangnya. Di sini sudah ada tulisannya up, itu berarti di sini bagian atas. Nah, di sini ya bagian bawah. Jadi ini sepele tapi tidak boleh sampai terbalik. Karena kalau terbalik nanti dia ya penyaringannya tidak bisa optimal. Iya. Langsung saja kita pasang. Di sini masih bersih. Dapat lihat masih bersih sekali. Cuma yang filternya yang kotor kita pasang lagi. Oke ya. Nah, ini sekarang sudah kembali normal. Nah, satu aja sekarang sudah kencang sekali. Padahal satu ya ini. Tapi sudah kembali dingin, kebocoran teratasi. Dan jangan lupa bersihkan juga bagian debu dalam laci. Dapat kita menggunakan kanebo yang sudah basah.
tapi hati-hati karena mobilnya mobil mewah, jadi harus serba hati-hati. Oke mas. Setelah bersih, kita dapat pasang kembali. Pasangnya juga harus hati-hati, perhatikan peta engselnya, jangan lupa suspensinya dipasang juga. Oke ya. Demikian tutorial mengatasi keluhan angin AC kecil pada Toyota Alphard. Oke, terima kasih.